Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Alicia. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Wih, asik ini, kita lagi joget. Tunggu dulu, itu siapa? Aduh, aku gak kenal, siapa anak itu? Anak tetangga baru. Hey Mio, itu siapa? Kamu kenal gak? Jangan-jangan itu teman di sekolahmu ya? Tidak, aku tidak kenal. Yaudah, ayo kita pergi. Hey, kamu siapa? Ih, kamu gak usah ganggu kami deh, kami lagi bergosip. Hihihi. Waduh, ayo deh kita pergi aja. Aku gak mau dengar gosipan anak-anak cewek itu deh, Mio. Ayo kita pergi lagi. Sepertinya dekat sana aku ada dengar suara speaker nih, Mio. Lah, itu ya. Waduh, kenapa di sini ada orang-orang yang berpakaian merah, oranye dan kuning? Aduh, aneh sekali. Joget, ayo kita joget. 1 2 1 2. Wah, kamu mau ikut lomba joget ini nih? Aku lagi berlatihan joget soalnya akhir tahun ini bakal ada lomba joget. Benarkah? Tapi kan ini sekarang masih bulan Maret. Waduh, gimana sih? Terus di sini juga ada yang joget lagi. Hijau, biru, nila. Haha, kami adalah tim hijau, biru, nila. Aduh, gimana sih kalau dekat ujung sana juga ada? Iya ya, Kak Yuta, ada yang lagi joget. Hah, kamu ini joget semua ya? Kayaknya semuanya mau berlatihan. Hah, kamu jangan ganggu aku deh, aku lagi joget. Hah, terus yang ini? Aku takut sekali. Lah, kamu siapa ya? Kayaknya kenal deh. Lah, kenapa yang lain joget cuma kamu yang enggak? Kamu ini ngapain? Aku tadinya joget, tapi uangku dipalakin sama itu gangster-gangster jahat. Hah, gangster? Mana ada gangster di kota ini selain Yakuza? Itu Yuta, di belakangmu. Hah, di mana? Kamu ya? Bukan aku. Hah, itu ya? Aneh sekali, mereka seperti bukan gangster. Mereka mungkin anak-anak orang kaya, yaudah. Yuta, kayaknya kacamatanya kayak aku. Hah, benarkah? Pergi. Waduh, di sini ada bocah culun. Iya, bocah culun cuma bisa beli topi kayak gitu. Kami mah punya jas keren. Ya, kasihan. Pergi aja deh kamu. Kok kamu gitu sih? Padahal aku kan punya topinya keren juga. Iya, kacamata aku juga. Kacamata aku kayak punya kamu. Ah, topi keren apanya? Itu topi jerami. Hiat. Waduh, kenapa kamu dorong aku? Asik cepat, nih. Cepat serahkan uangmu sekarang juga. Wah, tapi aku gak mau. Ini kan uangku buat makan. Kamu juga, dua bocah dan satu cewek, cepat berikan uang kalian. Tidak mau, itu uang jajanku. Iya, gak boleh. Haha, dapat juga. Hah, kenapa kamu ambil? Berikan balik. Oh, ternyata kamu melawan ya. Papa, di sini ada yang mencuri uangku. Oh, siapa? Ah, kamu curi uang anakku ya? Enggak kok. Aku tahu kamu itu adiknya Sakura kan? Sakura si polisi. Aku bakal laporin kamu ke kantor polisi. Itu cuma dia yang berbohong. Biar tahu rasa. Ya, siapa suruh nih melawan kami? Hah, aduh gimana ini? Tapi aku bukan orang jahat. Hey, polisi Sakura, coba lihat ini. Adikmu si Yuta, ternyata. Yuta, kenapa kamu bersama dengan gangster? Enggak ada. Itu, aduh kamu enggak tahu ya polisi Sakura. Dia mencuri uang anakku. Aku sebagai orang paling kaya di kota Sakura tentu saja marah. Cepat. Iya, maaf Kak. Kalian adalah orang terkaya di kota Sakura ya? Iya, Yuta, kamu mencuri uang mereka ya? Enggak, dia yang mencuri uangku. Haha, tuh rasain. Yuta, jangan berbohong. Kamu ini ya selalu berbohong. Mereka itu orang terkaya di kota Sakura lah. Cepat balikin uangnya. Tapi aku gak ada apa-apa. Oh iya, cepat balikin. Atau tidak, kami bakal ambil langsung dari tabunganmu. Hah, aduh, ternyata aku kena jebakan. Aduh, gara-gara mereka, aku jadi harus pakai uang tabunganku. Padahal bukan aku yang mencuri, mereka yang memalakin uangku. Ya, gangster jahat. Iya, mereka jahat sekali. Hah, di mana ya tabunganku? Hah, kayaknya bukan di sini deh. Oh iya ya, kemarin kan tabunganku sudah aku pakai buat belanja sesuatu. Waduh, buat belanjain traktirin teman-teman. Jadinya, gimana ini? Mio boleh pakai uang tabunganmu saja, nanti aku bayar. Pakai punyaku saja. Ya, pakai punya kami saja. Ya udah deh, terserah deh. Aku jadi sedih. Ya udah, ayo kita balikin lagi. Cepat. Mana nih? Ayo balikin uangnya. Iya, terserah deh, ini uangnya. Kasihan anak cupu. Udah ya, selamat tinggal. Aku jadi kesel. Aku sampai dikasih hukuman nih dari Kak Sakura, enggak boleh dapat uang jajan dalam 1 bulan. Apa ini? Ring. Halo, ini siapa? Ini aku, Cat Butler. Hey Yuta, hari ini aku buka taman baru lagi nih. Taman apa? Hari ini aku buka taman Paddle Pop Land. Hah, benarkah? Ya, es krim Paddle Pop Langi. Jadi nanti kamu pergi ya. Sekaligus aja teman-temanmu, soalnya ini pembukaan hari ini. Wah, benarkah? Asik. Oh iya, ingat. Kali ini gratis, jadi kamu gak perlu bayar. Besok sih baru bayar. Wih, asik ini. Soalnya uang tabunganku tadi disita oleh Kak Sakura.
taman es krim. Iya, aku mau ngajak semua tetangga di sini. Hah, kecuali 3 orang itu, jahat sekali mereka. Aku nggak mau ikutin mereka deh. Hah, mereka nggak usah ikutin kita aja. Ya Yuta, bagus Yuta, bagus Yuta. Kali ini malakin siapa lagi ya? Lucu banget si Yuta, coba lihat dia. Eh, anak culun, kamu nggak usah berdiri diam-diam dong di sini. Pergi aja, pergi aja. Ih, terserah deh, aku iya, kesel. Ngapain lihat rumah kami terlalu keren ya. Ih, kesel, kesel, kesel. Bagaimana nih, uangku sudah dikembalikan ya? Ah, tidak tahu deh, mereka nggak mau kembalikan uangnya. Oh iya, iya, aku punya undangan. Katanya tadi ada satu orang bernama Kate Butler, dia mengajak kami ke Taman Pedal Popland. Kamu mau ikut nggak? Ah, Pedal Popland? Ah, aku suka es krim itu. Yaudah, ayo ikutin kami nih, pasti asik kalau kita ikutnya sama-sama. Kamu juga ya? Oke oke, ajak Tirio dekat sana saja. Wih, asik nih kalau begini, pasti kita bakal memenangkan pertandingan jogetnya. Hah? Kamu siapa? Aduh, kamu ini nggak tahu ya? Lupa banget sih, tadi kan aku sedang muncul. Aku mau ngajak kalian ke Taman Es Krim Pedal Popland. Ya udah, aku ikut juga ya. Akhirnya kita sudah sampai. Lah, itu apa ya? Wih, Mio, ini dia Pedal Popland-nya. Wah, keren sekali. Itu dia, ada seluncuran, ada seluncuran. Ya, benar, benar. Wih, keren sekali, aku jadi ingin mencobanya. Iya, aku suka sekali. Coba lihat Kak Yuta, ada Kak Kate Butler. Ya, ya, ya. Hei, Kak Butler. Selamat datang di Pedal Popland. Wih, ayo, ayo, silakan, silakan. Lah, tapi harga tiket buat sebanyak ini orangnya berapa ya? Aduh, kamu ini Yuta, kamu nggak ngerti ya yang ada di telepon. Karena hari ini loketnya belum datang, jadi hari ini gratis. Wih, asik, asik. Yeay, gratis, asik, asik. Wow, gratis, makasih, makasih. Tapi besok karena datang loketnya itu, jadi bayar ya. Ya, oke. Okay. Sebenarnya ini apa bisa dibuka ya? Bisa dong, cuman isinya kan es krim buat aku, bukan buat kalian. Ya, padahal ini udah keren. Coba lihat di sini ada apa ya? Tempat tidur ya? Tempat tidur pelangi. Di sini ada waterparknya terbuat dari es krim. Waduh, ada kepalaku hilang. Hah? Yuta. Wah, tapi Yuta rasanya enak banget. Aku terminum ini es krim warna hijau. Ya ya, ini es krim warna kuning, kalau yang ini warna pink. Ah, di sini ada pelampung, jadi kita bisa naik kalau tenggelam. Banyak rasanya. Kalau yang ini strawberry, kalau yang kuning itu apa menurut Kak Yuta? Mungkin lemon. Iya, lemon dan yang satu lagi melon. Ya ya ya, yang warna biru berarti blueberry. Lah, ini apa ya? Wih, besar banget. Ini ada air terjunnya. Coba kita mandi dekat sini. Wah, aduh, di mana kepalaku ya? Hah, hilang-hilang. Waduh, gimana ini? Aku tersesat. Hah. Akhirnya muncul lagi nih. Terus di sini ada tempat tidurnya lagi. Hah, seluncuran ini gimana cara naik ke atas ya? Yuta, ayo Yuta, naik tangga dulu. Naik tangga dulu. Ya udah, ayo kita naik tangga. Wah, aku bakal enggak sabar banget ini kalau mau naik seluncurannya. Hah, aku udah enggak sabaran soalnya ini tinggi banget. Kamu berani enggak? Ya berani dong Kak Yuta, kalau nggak berani itu mah namanya noob. Wah, tinggi ini tangganya, kamu kira kamu bisa. Yuta, Yuta, kami minum pasir. Hah? Kenapa minum pasir? Ya, karena kami tenggelam. Yaudah, yaudah, ayo kita segera naik semuanya. Hah, untunglah Atung dan Nanto sudah bebas dari pasir itu. Wih, setinggi ini, katanya. Itu siapa ya? Kayak kenal mukanya. Yuta, sebaiknya pergi saja, sebaiknya pergi saja, ini terlalu tinggi. Ah, nggak apa-apa, coba saja, kalian ini penakut ya. Wih, es krimnya besar banget sekarang. Ah, tidak. Waduh, kalian. Siapa bilang ini milik kalian? Kenapa anak culun datang lagi? Kamu pergi aja. Dilarang melintasi area ini. Kalian semua pergi atau kami bakal dorong kalian. Ah, aku mana takut didorong. Kita sebaiknya pergi aja. Aku nggak mau. Aku adalah cowok yang kuat. Kalian nggak akan bisa mengalahkanku. Baiklah, kita buktikan. Siap-siap ya. Siap-siap apa? Yat. Waduh Mio, tolongin. Waduh, aku terdalang di seluncurannya. Bentar lagi aku sudah mau jatuh. Di mana ini? Aku tidak tahu di mana ujungnya. Wah, akhirnya aku selamat. Aduh, gara-gara dia lagi. Aduh Yuta, sayang sekali kamu kena prank lagi sama dia. Jahat banget sih, aku aja kesal mau lihat sana jadi gak enak nih. Udah-udah, kalau kalian mau naik juga sini aku dorongin nih. Aku udah siap-siap. Gak mau, kita turun aja yuk. Ya udah kalau gitu aku maafkan kalian, silakan lewat saja. Kalau kecuali anak culun kayak Yuta enggak boleh lewat. Kita enggak bisa biarkan ini. Aku bakal segera mendorongnya. Ayo kita dorong. Ayo kita dorong. Iya, ayo kita dorong. Hah? Kalian mau dorong aku? Kalian kira kalian itu lemah ya? Ah, mana bisa kalian dorong kami? Hah? Oh. Gimana ini? Aku sudah mau terjebak, Bos. Tolongin aku, Bos. Ah, kenapa kamu dorongin kami? Please, please. Iya, iya, maafkan kami. Kami enggak bakal ulang lagi. Waduh, tolongin. Waduh, Bos sudah jatuh. Hey. Oh, tolong kami. Jangan, please. Wah, waduh, kita jatuh. Aduh, bokongku sakit.
pergi ke rumah sakit ini. Aku bakal laporin ke ayahku. Yuk, kita berhasil. Sekarang kamu duduk. Bahaya berdiri. Ayo kita cari Yuta. Ayo kita cari Yuta. Halo, halo. Papa, ada perusuh. Wah, gawat ini. Mio, Mio, sembunyi. Aku harus masuk ke dalam sini. Soalnya nanti ketahuan sama mereka. Iya tuh, dia udah nelpon papanya. Aduh, gimana sih ini? Kenapa ribut-ribut di tamanku? Aduh, hari pertama. Iya. Maafkan kami. Hah, kamu ini. Bukannya kamu adalah anak orang terkaya nomor 2 di kota Sakura ya? Hah, orang terkaya nomor 2? Iya dong, kan aku pun yang nomor 1. Aduh, gimana sih? Kenapa mereka malah bertengkar ya? Jangan-jangan ulah Yuta lagi. Hei anak-anak, apa benar ya Yuta bikin rusuh lagi? Enggak, itu bukan. Itulah ulah orang kaya itu. Iya, anak orang kaya itu yang berulah. Aduh, kalau kamu sekali lagi begitu, nanti aku bakal usir kamu deh. Kenapa sih malah rusuh ini di hari pertamanya? Aku adalah manusia es krim. Hari ini aku ingin pergi ke kota Sakura. Aku datang dari negeri makanan. Aku lagi pingin nih pergi. Tapi liburan ke kota Sakura ini sungguh panas. Panas sekali. Aku sepertinya udah mau meleleh ini. Gawat kalau aku memeleleh, aku bisa meninggoy. Aku punya ide. Aku bakalan cari dulu tempat yang dingin. Di mana tempat yang dingin di kota Sakura ini? Aku harus segera cari ini tempat yang dingin. Di sana ada teman es krimku. Bagus ini, bagus. Walau aku nggak pernah ketemu dia, setidaknya aku sama-sama es krim dengan dia. Aku juga raksasa, jadi aku bisa menghancurkan apapun di sini. Wih, ini adalah taman impian yang aku inginkan. Aku ingin pergi ke sini deh. Itu siapa? Hei, kamu siapa? Aku adalah manusia es krim raksasa. Aku ingin pergi ke sini nih. Wah, itu apaan? Kenapa aku gak bisa yang datang? Iya kan aku raksasa. Waduh Mio, kenapa tamannya hancur? Kalau gitu aku bakalan coba naik seluncuran ini saja. Kok gak bisa juga ya? Tidak, waduh. Ini kan taman pedal pop pelangiku. Tapi aku pingin lewat. Kenapa gak bisa juga ya? Kayaknya semuanya hancur. Kenapa aku gak bisa lewat sih? Padahal aku ingin pergi ke dekat sana. Ada es krim raksasa minitku. Tapi di sini panas sekali. Sebentar lagi aku sudah mau meleleh. Aku punya ide, aku bakal buat kota Sakura jadi dingin. Tada, sekarang jadi dingin. Tapi ini sepertinya terlalu dingin deh. Kalau begini aku bisa membeku dan gak bergerak. Yaudah, begini saja. Waduh, kenapa tiba-tiba malah musim dingin ini? Aku harus segera membakar sebuah saljunya. Dingin, aku kedinginan. Waduh, God, ini aku belum pakai baju ini, baju musim salju. Kenapa cepat sekali datangnya, padahal masih bulan Maret. Aku pingin makan ini juga. Ini kan temanku. Ini temanku. Kok hancur? Jangan-jangan ini patung ya. Waduh, God, ini gara-gara dia. Sekarang taman impian bermainnya jadi hancur. Gimana ya, Kak Butler? Aku harus mencari Kak Butler nih, meminta pertolongan. Bukannya tadi dia dekat sekitar sini ya? Tidak, semua tamanku yang sudah kubangun susah payah sekarang telah hancur. Aku harus memberi pelajaran pada manusia es krim raksasa itu. Aku bakalan membakar saja dia. Kenapa tiba-tiba hancur? Waduh, apa ini? Kok ada sesuatu yang menembakiku? Kamu telah menghancurkan taman es krimku. Aku punya ide. Kan dia manusia es krim raksasa, jadi dia itu bisa dibakar. Pertama-tama aku harus hilangkan dulu semua salju ini. Ya, hilangkan. Bakar dengan kekuatan apiku. Akhirnya aku sudah selesai ini membakar semuanya. Selanjutnya manusia es krim ini gak bisa aku biarkan saja. Waduh, panas. Aduh, aku meleleh. Aku harus membakar manusia es krim ini. Jadikan es krim gosong. Waduh, tidak, aku kepanasan. Aku akan meleleh. Waduh, kawan, ini sebaiknya aku kabur dari kota Sakura. Tidak, sekarang aku 3 stick. Aku gak mau lagi. Sekarang tubuh es krimku sudah hilang di kota ini. Sebaiknya kocak Yuta, tinggal stick. Iya, kamu jangan hancurkan taman kami dong. Waduh, kenapa sepertinya aku gak bisa pergi dari kota Sakura ini ya? Iya, aku lupa kalau aku balik ke negeri makanan dengan tubuh seperti ini, pasti mereka bakalan ketawa. Sepertinya, waduh, ini kenapa tiba-tiba malah jadi banjir? Sepertinya ini adalah tubuhku, tubuh es krimku yang tadi sudah meleleh. Aku kabur saja deh, gak usah ke negeri makanan, pergi ke tempat lain. Ini apa lagi? Kenapa tiba-tiba malah jadi banjir es krim? Yuta, ada es krim. Iya, kenapa jadi banjir es krim? Mio, coba lihat, di sini semuanya adalah es krim. Iya. Banjir ini? Es krim di seluruh kota Sakura. Ini es krim hijau dan kuning. Bukannya ini es krim yang tadi kita lihat ya, gara-gara? Iya, gara-gara monster es krim, Kakek Butler membakarnya dan kemudian kota Sakura menjadi banjir es krim. Waduh, ini semua gara-gara Kakek Butler, Mio. Kita harus laporkan ke polisi Sakura. Kalau begini terus, lama-lama kota Sakura bisa tenggelam. Ayo bantu aku cari jalan keluar. Iya.
dijilat-jilat ini. Tapi jangan dijilat deh. Coba lihat, di situ juga ada yang warna biru. Iya, aku pergi dulu ke sini mencari pertolongan. Kamu lewat jalan lain. Iya, ada warna biru dan ada warna pink juga. Wah, cantik sekali warna es krim di seluruh kota Sakura. Walaupun begitu rasanya tetap enak. Aku suka sekali. Ada warna pink. Wah, sangat cocok. Ini di rumah Kak Sakura. Aku suka sekali warna pink. Hah? Apa ya ini? Warna pink? Warna pink ini apa? Coba aku jilat dulu. Apa? Ini rasanya es krim. Es krim rasa stroberi. Hah? Apa yang kamu lakukan, Mio? Kenapa tiba-tiba di sini jadi banjir es krim? Bukan. Itu adalah ulah Rama Monster es krim. Karena kakek Balon membakarnya dan dia mencair. Kemudian kota Sakura menjadi banjir es krim. Memang sih, tadi kayaknya dekat taman aku ketakutan gara-gara lihat ada satu es krim raksasa. Jadi es krim itu meleleh dan menjadi ini ya. Wah, bagaimana ini cara kita membersihkannya? Sepertinya kita harus memakan ini semua ya. Waduh, tapi kan ini sudah kena dengan tanah. Akhirnya aku sudah sampai juga. Waduh, Mio, kamu mau melakukan jurus apa? Dengan kekuatanku ini, aku akan menghilangkan kota Sakura. Hah? Maksudnya aku akan menghilangkan es krimnya. Seperti aku merasa ada sebuah stick es krimnya sangat besar. Aku akan coba mencarinya. Misi baru lagi. Aku harus segera pergi. Hah, benarkah? Akhirnya banjir ini es krim ini harus dihilangkan dulu. Hup. Nah, sudah selesai. Sekarang kita nggak perlu lagi hilangkan Mio. Kamu mau ngapain? Aduh, ya si Mio-nya bakal mengeluarkan jurusnya lagi. Oke teman-teman, sampai di sini deh videonya. Ingat like, comment, share, dan subscribe. Oke teman-teman, dadah. Aku harus kabur dulu nih dari sini. Semuanya sudah rusuh gara-gara si Mio malah mengeluarkan jurus-jurus hebatnya untuk mengalahkan es krimnya. Oke teman-teman, dadah.